kalau tidak diamplas langsung dicat gimana hasilnya nih Pak? Hasilnya jelek. Kalau diamplas. Ini ini amplas yang digunakan nomor berapa nih Pak? Amplas. Nah, amplas digunakan 240. 240. Amplas kasar berarti itu Pak ya? Kasar. Kalau mau lebih bagus lagi pakai amplas 1000, sebelah kasar amplas 1000. Amplas kasar, amplas halus. Nah, itu lebih bagus lagi hasilnya. Iya ya, Pak. Biasanya untuk konten itu hanya yang bega-begawi aja. Kalau untuk tukang yang satu ini dia pengerjaan pemasangan kerangka plafon. Karena memang spesialisasi dia memang pemasangan kerangka pengamplasan. Jadi kalau untuk pengamplasan, kehalusan serta berapa ukuran kehalusan dia sudah tahu. Setelah pemasangan plafon lembar siringulin dilanjutkan dengan proses pengecatan menggunakan cat minyak warna putih biar kelihatan terang warnanya. Sebenarnya thank you.
jilbabnya, siap-siap deh tasnya. Nanti mama tinggal telepon. Sampai gua bawa kan sini. Thank you.